lies. Ceritanya tahun 2004 tuh saya pernah jadi mbak-mbak kasir di toko di depan itu, namanya apa? Saya Rian. Wanita belum and the husband waktu itu. Itu masih saat nggak boleh. sering main di sini. Anyway, satu hari datanglah seorang ibu dengan anaknya yang masih SD membeli sebuah postcard. Postcardnya gambarnya ada sebuah keluarga yang tinggal di gerobak. Jadi ada postcard gambar keluarga yang tinggal di gerobak yang dijual di counter itu. Anaknya nanya, Bu, ini kok kenapa orang-orang di foto ini kok kayaknya sengsara banget gitu, kok kayak gini. Dia nggak gitu sih, kata-kata anak SD lah ya. Terus kata ibunya dalam bahasa Inggris yang sangat fasih, karena mereka berdua, mama dan anak ini berbahasa Inggris terus. Mereka bilang, ibunya bilang, that's because they're lazy and they don't go to school. Dan menurut saya itu menyedihkan sekali pada saat ketimpangan seperti ini disalahkan kepada orang-orang yang menjadi korban dari ketimpangan tersebut. It's nothing to do with being lazy. It's all to do with equal opportunity. Inequal opportunity. Mbak Ciki pasti tahu karena Mbak Ciki sering ngajar di mana-mana. Okay, so this is like lies my teacher told me.